gue tuh sebenarnya suka sama lu, mau nggak jadi pacar gue? Ah, itu musik banget Yos. Lu musik banget ya? Harusnya gimana sih? Eh, udah bocah ya? Jangan formal-formal bet, kenapa? Kalau kata gue nih ya, lu tuh harus bisa kasih kesan bahwasanya dia tuh berarti banget gitu buat lu. Jadi gue harus buat kata-kata kayak iya, spesial gitu ya? Iya, kayak gitu maksud gue. Oke. Coba deh kalau kayak gini Yos. Aura, kamu tuh kayak bunga melati, wanginya bikin tercandu-candu. Bisa. Anjir, itu mah lebay banget. Tapi bagus sih pakai aku kamu, biar gak kasar. Masa sama cewek ngomongnya gue lu? Oh iya sih, gue tadi kasar banget ya pakai gitu ya? Iya, oke deh, gue bakal aku kamu. Thank you ya. Saran gue ya Yos, lu ngomongnya yang penting aja. Dan sambil lu beliin minum dia aja, gitu sih. Pasti tuh mah, minum mah gampang. Elah, kayak gue duit aja lu. Udahlah. Eh, ntar deh, orang ngechat nih. Dari Taylor Swift. Soalnya gak ada duit. Oh jadi nonton Ra kemarin. Apaan sih dia chattingan sama Yosi? Oh my god. Apa sih orang enggak, kok orang tak cuma temenan doang? Masa sih? Kayaknya tuh bercet banget dia jawabnya. Emang udah berapa lama deketnya? Apa sih orang cuma temenan doang? Kok bisa cuma nanya-nanya tugas doang sih? Itu mah udah fix dia suka sama lo gak sih, Ra? Sih. Kayak lu juga suka enggak? Kan cuma temen doang. Kalau sama-sama suka bisa tuh jadian, ya enggak sih? Cuma temen doang. Itu cuma temen dekat aja, enggak ada hubungan. Masa apa? Cinta bertepuk sebelah tangan gitu dia jahat banget sih. Pasti entah. Lo ngasih harapan tahu ke dia kalau lo fast respon gitu. Enggak, tapi dia ngajak ketemu besok kira-kira. Sumpah. Demi apa sih? Kata gue terima aja gak sih? Dia pasti ngajak ngedate gak sih? Bisa sih banget. Tapi ya gak tahu sih dia ketemuan mau ngajak ngapain. Cuman gue terima aja kali ya. Terima kasih lah, sumpah. Apaan sih lo, ngamon mulu? Biasalah. Lagi ada cewek lo ya? Tahu sih lo. Jadi gue rencananya emang besok tuh mau nembak cewek. Buset, adek gue nembak cewek. Udah belum lama kenal? Ya belum lama sih sebenarnya. Cuman gue tuh suka banget gitu sama dia. Jadi gue tuh rencananya nembak besok di taman gitu. Menurut lo oke gak? Alah, cewek mana sih? Ya penasaran gue. Adalah, cuman dari tadi tuh gue bingung nih ngomong apa tuh ke si cewek gue nih. Eh, cewek yang itu maksudnya. Lu ada saran gak gimana? Saran ya? Oh gini deh. Nih, lu kan tadi ke taman nih. Lu duduk berdua tuh di taman tuh, di bangku. Terus lu maju ke depan ceweknya tuh. Nah, lu joget di depan dia. Gak jelas lo mah. Udah, gue aja yang ngatur lah. Sana doang malah gak. Di situ. Semangat. Kayak di WA. Gue udah siap kopi sih, cuman kayak Bisa. Semangat ya semangat. Kamu suka kopi juga gak sih? Aku suka kopinya yang kopi susu aja sih. Soalnya menurut aku, kalau kopi biasa gitu, dia pahit gitu gak sih? Iya sih, selera orang beda-beda. Cuman aku lumayan ngulik lah soal kopi. Misalnya kayak kopi Robusta sama Arabica gitu kan. Itu
aromanya tuh khas banget gitu, unik. Jadi kamu harus coba sih. Oh iya, ngomong-ngomong, kamu mau ngomong apa? Katanya kemarin kalau ketemu, kamu mau ngomong sesuatu. Jangan-jangan mau nanyain PRMTK ya? Ya kali. Kirain. Kita udah temenan lumayan lama ya. Aku pengen ngutarain perasaanku aja. Sebenarnya aku tuh suka sama kamu. Kalau misalnya kamu gimana? Maaf ya Yos, tapi aku ngerasa kita lebih baik temenan aja. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa, ya aku kan cuma nanya doang. Tapi abis ini bisa belajar MTK lagi kan? Bisa dong. Gas ayo. Baik. Ini malam-malam gini. Tiba-tiba nelpon. Janjian lo ya? Jadi gimana tuh kabarnya? Kamu bilang di grup itu pengen lembrak si itu kan, si Aura. Gimana kabar itu? Hari ini kan? Hari ini. Tadi udah ditemenin anak-anak juga sih. Dan ya. Ya. Jawabannya yang pasti ternyata cuma dianggap teman doang. Jadi mau gimana lagi gitu kan? Udah deh. Ah, cuman dianggap teman saja nih Yos. Aduh, sorry ya Yos. Kita berdua gak bisa bantu banyak hal nih. Karena kita berdua buk banget nih ya. Iya, ini ya, kalian nelpon aja udah nge-support aku banget. Makasih banget ya. Tapi kayaknya aku mau izin cabut dulu nih, ada urusan nih. Dadah. Ya, terus kamu gak apa-apa? Sabar ya Yos, gue sama temen-temen kemarin juga udah liat kok, gue tahu perasaan lo. Ya mau gimana lagi ya, gue walaupun udah belajar move on tetap, ya gitu realitanya kan. Iya sih. Nah, kalau masih ada temen ya, lo bisa dong deketin dia lagi. Oh iya ya, bisa rapi deh. Gue kejar deh dua kali deh ya. Sekarang BTW, berempat doang nih, yang lain mana? Yang lain sih bilangnya pada sibuk ke gue. Oh, yaudah next time kita main bareng lagi ya. Pasti. BTW, ngomong-ngomong soal bocah cewek, sumpah kemarin gue liat bocah cewek kaget, ada cantik banget, comot bocah, iya. Siapa? Kenali ke gue, bocah cewek aja. Kasian banget tuh dia gak kenali. Tapi, gak dapet nomor nama ini, gak tau gue. Ah, iyalah, sudah nomornya lu. Ya kan, cuma liat doang. Set, yang pada ngomong. Iya nih mas. Nah mas, dari mana mas, rapi banget. Biasa, jalan sama cewek. Iya sih. Boleh dong spill mas. Mau di spill? Iya. Gimana menurut lo? Lah itu kan